Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilalia TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan yang pertama di sini ada status terbaru yang dituliskan oleh Mas Dana, di mana di sini ada caption yang inilah sangat gambar lucu yang berada di Instagram terbarunya Mas Dana, di mana di sana ada seorang pemuda yang sedang mengejar seorang wanita yang berpakaian berwarna hijau dengan bertuliskan wanted. Di situ terlihat ternyata sosok yang dilihatnya adalah Ayu Ting Ting. Apakah ini merupakan perjalanan hidup dari seorang Muhammad Fardana yang hatinya telah terketuk oleh seorang Ayu Ting Ting, hingga tak malu-malu lagi Muhammad Fardana menggugah status tersebut. Dengan semangat, Mas Dana mengejar apa yang ia harapkan, yaitu sosok Ayu Ting Ting. Mimin doakan semoga perjalanan mencari cinta sejatinya segera berlabuh di hati Ayu, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini ada foto-foto Mas Dana sewaktu masih muda. Sepertinya ini masih SMA. Dan ternyata Dana pernah ikut kontes perlombaan remaja ceria yang diadakan di Jakarta, tepatnya di TMII saat masih remaja. Perubahan yang sangat signifikan dilihat oleh para netizen, di mana wajah dari sang kapten tersebut sangat tampan dan sampai saat ini masih sangat luar biasa cakep. Dan di sini ada beberapa komentar dari para sahabat yang langsung diberikan komentar pula oleh Ayu Ting Ting. Telina, lihat calonnya dikerumunin ibu-ibu, hehehe, tulis salah satu sahabat. Dan ternyata Ayu Ting Ting memberikan hashtag love dan juga tangan terlipat mengucapkan terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih Kak Ayu udah mampir. Semoga segera menjadi ibu persit Kak, amin ya robbal alamin. Di situ terlihat ada Ayu dan juga ada 140 orang yang menyukai komentar dari Ayu Ting Ting tersebut, dan langsung diberikan hashtag love juga nih oleh Ayu. Terima kasih Kak Ayu yang selalu mampir ya ke salah satu akun fansnya Ayu. Dan sekarang ternyata benar nih, Ayu Ting Ting memiliki panggilan kesayangan dari Mas Dana, yaitu Lina, ujung dari nama Ayu Rosmarlina. Wah wah wah, seneng banget nih ya Kak Ayu, sepertinya punya seseorang yang benar-benar menyayanginya dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya juga di sini ada video terbaru dari Kisyu TV, Ayu Ting Ting EXO Imah. Seperti apa keseruannya? Insya Allah nanti akan Mimin berikan informasinya untuk sahabat semua di rumah. Dan pastinya juga Kisyu TV menghadirkan bintang tamu yang spektakuler. Bagi sahabat semua, inilah story Ayu Ting Ting terbaru hari ini yang pastinya bakal buat sahabat semua penasaran, karena bisa berkumpul dengan para sahabat dan ada informasi produk terbaru yang akan Ayu Ting Ting launchingkan nih, mulai dari Ting Ting kuliner dan masih banyak lagi yang lain. Hari ini juga Ayu Ting Ting sedang menikmati bakso So Imah yang katanya enak luar biasa. Oke sahabat semua, sampai berjumpa lagi Mimin di episode selanjutnya yang akan pastinya Mimin selalu sajikan untuk sahabat. Semangat dan selalu semangat pagi. Semoga rezeki kita selalu berlimpah dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, semenjak bujuk baru dibawain minuman enak banget ini segelas jus. Sama ini Pak RT kita, Masya Allah. Nggak nyangka banget ini, terlalu banyak ini kalau kata saya ini. Hujan deras ini. Iya, ya Allah. Apa ya? Aku kan lagi lemes nih. Aku lagi lemes nih, teman-teman ya. Coba aku coba minum ini. Aku lemes banget, sumpah. Coba Bayu, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ayo cepat kerja. Aku mau kerja. Ayo cepat kerja. Masya Allah, berlimpah ruah makanan di BTS. Semua teman-teman pada bawa makanan, Masya Allah. Inilah sebuah kekeluargaan yang luar biasa tuh. Amin, amin, amin. Lihat tuh. Ayu bawa gemblong. Ya Allah, semenjak bujuk baru dibawain minuman enak banget ini segelas jus. Sama ini Pak RT kita, Masya Allah. Nggak nyangka banget ini, terlalu banyak ini kalau kata saya ini. Hujan deras ini. Iya, ya Allah. Apa ya? Aku kan lagi lemes nih. Aku lagi lemes nih, teman-teman ya. Coba aku coba minum ini. Aku lemes banget, sumpah. Coba Bayu, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ayo cepat kerja. Aku mau kerja. Ayo cepat kerja. Masya Allah, berlimpah ruah makanan di BTS. Semua teman-teman pada bawa makanan, Masya Allah. Inilah sebuah kekeluargaan yang luar biasa tuh. Amin, amin, amin. Lihat tuh. Ayu bawa gemblong sama... yang namanya double cleansing. Karena kan aku makeup setiap hari, jadi makeup tuh harus bener-bener bersih banget dibersihinnya supaya kita muka kita tuh nggak jerawatan. Aku tuh lagi seneng banget pakai micellar water yang ini nih. Pertama, ini tuh ya udah uji dermatologis test. Ini tuh bagus banget, gak bikin kulit muka kita kering. Aman banget dipakainya setiap hari. Itu aja, gak cuma aman buat muka doang, say. Karena harganya murah, langsung sekali usap, say. Semua kotoran langsung terangkat dengan micellar water ini. Muka jadi glowing. Kerja, yuk get on ready with me. Aku tuh gak pernah skip yang namanya double cleansing. Karena kan aku makeup setiap hari, jadi makeup tuh harus bener-bener bersih banget dibersihinnya supaya kita muka kita tuh gak jerawatan. Aku tuh lagi seneng banget pakai micellar water yang ini nih. Pertama, ini tuh ya udah uji dermatologis test. Ini tuh bagus banget, gak bikin kulit muka kita kering. Aman banget dipakainya setiap hari. Itu aja, gak cuma aman buat muka doang, say. Karena harganya murah. Langsung sekali usap, say. Semua kotoran langsung terangkat dengan micellar water ini. Muka jadi glowing. Kerja, yuk get on ready with me. Aku tuh gak pernah skip yang namanya double cleansing. Karena kan aku makeup setiap hari, jadi makeup tuh harus bener-bener bersih banget dibersihinnya supaya kita muka kita tuh gak jerawatan. Aku tuh lagi seneng banget pakai micellar water yang ini nih. Pertama, ini tuh ya udah uji dermatologis test. Ini tuh bagus banget, gak bikin kulit muka kita kering. Aman banget dipakainya setiap hari. Itu aja, gak cuma aman buat muka doang, say. Karena harganya murah. Langsung sekali usap, say. Semua kotoran langsung terangkat dengan micellar water ini. Muka jadi glowing. Aku baru selesai kerja, yuk get on ready with me. Aku tuh gak pernah skip yang namanya double cleansing. Karena kan aku makeup setiap hari, jadi makeup tuh harus bener-bener bersih banget dibersihinnya supaya kita muka kita tuh gak jerawatan. Aku tuh lagi seneng banget pakai micellar water yang ini nih. Pertama, ini tuh ya udah uji dermatologis test. Ini tuh bagus banget, gak bikin kulit muka kita kering. Aman banget dipakainya setiap hari. Itu aja, gak cuma aman buat muka doang, say. Karena harganya murah. Langsung sekali usap, say. Semua kotoran langsung terangkat dengan micellar water ini. Muka jadi glowing.